yang nanti menemani sunyinya malam ini sejak dirimu jauh dari pelukan. Selamat jalan kekasih, kejarlah cita-cita. Jangan kau ragu untuk melangkah demi masa depan dan segala kemungkinan. Jangan kau risaukan air mata yang jatuh membasahiku. Harusnya kau mengerti, sungguh besar artimu bagi diriku. Selamat jalan kekasih, kejarlah cita-cita. Jangan kau ragu untuk suatu hari nanti kita akan bersama lagi, bersama lagi. Kita berdua. Jangan kau ragu untuk melangkah demi masa depan dan segala kemungkinan. Jalan yang harus kau lakukan, segalaku untukmu. Suatu hari nanti kita akan bersama lagi, bersama lagi. Kita berdua. Saya mau nanya, dan sebelumnya ada pengumuman bagi para wanita yang jomblo, jangan kecewa karena dia sudah menikah dan istrinya pun siapa cene? Arumi, seorang aktris. Ya pantas saja kalau yang begini dapat aktris pantas. Oke, sekarang saya ingin tanya nih, so ini ada anak muda ya, kamu juga. Oke, jabat mereka bukan, mereka artis. Apa harapan kamu sebagai pejabat? Saya titip para kreator di Jawa Timur untuk kamu urusi. Silakan bicara. Tadi waktu nyampe di sini, beliau langsung menyampaikan, dah jangan selalu urusan negara, sekali-sekali urusan seni. Saya sampaikan bahwa urusan seni adalah urusan negara. Jadi, dan ya tentunya bahwa
seniman, talenta-talenta ini harus selalu punya wadah. Saya kesini juga punya misi sebenarnya untuk meyakinkan beliau bahwa Eros Jarot Creative Corner ini boleh kita juga lakukan di Surabaya untuk memberi semangat kepada talenta-talenta di Jawa Timur yang, dan juga satu hal yang luar biasa, karya itu bisa abadi melebihi dari komposernya. Dan ini yang ingin kita sampaikan bahwa bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa yang luar biasa karena dirangkai menjadi melodi yang dalam rangkaian melodi dan lagu-lagu yang everlasting. Dan makanya dari itu kewajiban kita semua untuk melestarikan itu. Terima kasih sudah membuat bangga sebagai orang Indonesia.